Yang kita andalkan adalah iman kita, bacaan Quran kita. Itu yang akan kita bawa, kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling sering harus kita perbanyak. Sisihkan waktu lagi diam-diam baca Quran. Lagi di mana baca Quran. Lagi di bandara baca Quran. Lagi nunggu pesawat baca Quran. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaanhu, kalau dia baca Quran di Mekah dipukulin sama orang Quraisy. sampai jatuh pingsan, sampai berdarah-darah. Besok dia ngeyel lagi, baca Quran lagi dipukulin lagi. Mau baca Quran aja susah dulu. Sampai Umar masuk Islam baru dia mengatakan mazilna aizza aslama Umar. Waktu Umar masuk Islam baru kita bebas salat di di Mesir Haram. Kenapa orang-orang takut sama Umar? Sebelum Umar masuk Islam, kita dipukulin. Nah, Anda sekarang baca Quran dimanapun, nggak dipukulin, siapa yang berani mukul? Tapi malu baca Quran. Terus kapan? Cuek aja di bandara buka Quran baca Bismillah bulan Ramadan hidupkan syiar supaya orang ingat orang yang sibuk-sibuk dunia dia ingat ada orang baca Quran ini orang waras atau tidak? Waras bilang, "Saya baca Quran, baca Quran biar orang ikut. Jangan malu-malu, Anda di pesawat baca Quran. Si hari ini, ini orang baca Quran, Masya Allah."